Teman, Assalamualaikum. Ini sekarang saya di Pasar Sabtu, Taiwan. Seperti ini suasananya. Ramai sekali, ini hanya buka Sabtu ya. Sabtu malam. Ini saya mau nyari cumi. Menu baru ini kayaknya. Wih, martabak beneran ini. Apa yang rasa? Ini yoro ma. Yang 那你可以看口味可以选，那你要。不要肉。好，好，谢谢。 ini teman-teman. Taklah. Nah ini teman-teman martabak asli dari kemarin kan martabaknya bukan bentuk martabak ya. Kalau ini benar-benar bentuk martabak. Ini menu baru ya teman-teman. Dan sudah pesan tanpa babi. Ini untuk berbuka puasa ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Mari kita lihat prosesnya. Oh, dibuat kotak-kotak dari seng. Dimasukkan adonannya. Sangat mudah. Lalu setelah itu diwalik. Sudah, seperti itu sangat mudah. Oke, mari kita tunggu hasilnya seperti apa. Katanya 5 menit teman-teman, jadi mohon bersabar ya. Kita sambil lihat prosesnya. Itu adonannya di sana. Tuh, Taiwan dijamin bersih ya. Kita lihat lantai-lantainya pun bersih. Ini kakeknya, bapaknya ini yang menemukan resep. Dikocok-kocok, dikasih mayones. Nah, udah jadi nih. Oh, itu bukan punya saya, tadi bilangnya 5 menit, nggak sampai 5 menit, jadi berarti bukan punya saya, teman-teman. Oh, dia masak langsung banyak, nanti ketika ada orang beli langsung kasih. Pasar malam terdekat dengan kamu saya teman-teman. Oke. Sampai situ saja teman-teman. Sepertinya monoton cuma gitu-gitu aja dapat uang orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih.